berbicara tentang pendidikan, ya, saya sudah menjadi guru relawan sejak tahun 2010. Jadi pertama sebagai guru relawan di sekolah Dalam Kartu ini, jadi saya banyak mengambil peran sebagai guru PAUD. Kemudian kami pernah juga membuat Akademi Indonesia itu untuk SMA, lulusan SMA, jadi ada sekolah setingkat diploma bicara tentang keterampilan mulai dari komunikasi, administrasi yang memang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Kemudian seiring waktu saya juga menjadi dosen mulai dari dosen satu, kemudian juga sekarang dengan latar belakang pendidikan dan juga pendidikan saya dosen tetap di Padasanti di program studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi kalau di itu memang perjalanannya sebetulnya bukan sekarang aja sih kalau jadi guru atau dosen, tapi sejak tahun 2010. Jadi kalau bicara tentang pendidikan itu memang yang paling utama adalah guru. Jadi bukan tentang sekolahnya, di mana, kurikulumnya seperti apa. Karena apa? Karena kalau kita mendapatkan guru yang teman guru yang berinspirasi, guru yang punya kapasitas, kalau dalam bahasanya adalah kompeten, jadi memiliki kompetensi mulai dari kepribadian, kemudian kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan profesional. Jadi empat kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang guru. Kalaupun sekolahnya hanya di Kedia Kali atau di bawah pohon, tapi kalau gurunya menginspirasi, gurunya teladan, itu akan memberikan dampak bagi siswa. Begitupun dengan kurikulum. Kalau kurikulumnya tanda petik masih biasa-biasa aja lah. Tapi kalau dari gurunya itu bisa mengembangkan kurikulum yang mati itu dalam tanda kata-kata itu bisa hidup. Jadi guru yang paling penting. Kalau saya selalu berpikir gini. Kalau bicara guru itu bukan hanya yang dari sekarang, tapi lihat juga dari awalnya. Bagaimana kita bisa menempatkan LPTK, Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan itu menjadi kawah Chandra Dimurai. Kita harus punya komitmen bahwa LPTK itu adalah tempat untuk bisa melahirkan guru. Jadi siapapun yang akan menjadi guru itu harusnya dari LPTK. Dia diajarin jadi guru. Kemudian bagaimana rekrutmennya? Rekrutmennya jangan karena deket, harus profesional, sehingga melahirkan guru yang juga profesional sesuai dengan itu. Kemudian pengangkatan guru yang sekarang itu memang terjadi karena adanya desentralisasi pendidikan. Jadi tiap kota, kan sekarang tuh kalau pendidikan dasar dan menengah itu kabupaten/kota. Pendidikan atas SMA SMK itu provinsi. Ini kewenangan-kewenangan ini yang membuat akhirnya mereka punya cara rekrutmen sendiri. Bagusnya guru itu sentralistik. Jadi kembali seperti dulu negara merekrut guru dan akhirnya dia sebarkan ke seluruh Indonesia. Nah itu yang mungkin menjadi PR besar sekarang ini. Kenapa? Banyak kebutuhan guru yang belum terpenuhi. Karena tidak semua kabupaten kota punya kemampuan yang sama untuk mengadakan. Jadi ini memang jeleknya desentralisasi pendidikan itu di situ. Ini PR kita tuh banyak soal guru. Tadi mulai dari rekrutmen, mulai dari pendidikannya dulu ya, pendidikan, kemudian rekrutmen. Nah baru setelah itu bagaimana guru itu terus dikembangkan sebagai sebuah profesi yang memang benar-benar bukan batu loncatan. Jadi guru itu memang harus jadi profesi. Makanya kalau guru yang sempurna itu kan guru yang harus sudah selesai dengan dirinya. Sehingga dia mencurahkan hatinya, mencurahkan pikirannya untuk anak didiknya. Tapi kalau keluarganya belum selesai, keuangannya belum selesai, karirnya nggak jelas, ya gimana dia mau merdeka? Katanya guru merdeka yang memerdekakan, tapi kalau dianya sendiri sebagai pribadi yang belum merdeka,
secara nyata gitu kan, secara profesi dia juga masih menjadi profesi yang ya dengan penghasilan yang rendah gitu kan, secara jenjang karir juga belum jelas ya, untuk yang statusnya honorer nggak ya atap misalnya gitu kan, itu nggak jelas statusnya. Gimana kita memperdekakan orang kalau gurunya sendiri itu tidak juga merdeka. Sekali lagi bahwa mengatakan bahwa guru adalah profesi yang mulia, di mana di dalamnya ada pengabdian, ya saya setuju. Tapi bagaimana guru yang tadi sebagai sebuah profesi itu juga diapresiasi. Kita bisa lihat pendapatan guru dengan profesi yang lain. Kita mau ngajarin tentang sukses, tapi kok dianya juga nggak sukses kan? Guru itu harus jadi role model, jadi harus jadi teladan. Dia harus sudah selesai dengan dirinya. Gimana itu bisa terpotret dari seorang guru yang secara apresiasinya masih belum begitu baik. Permasalahan lain yang penting adalah kita ini sekarang ini banyak sekali kalau kita punya komitmen untuk melakukan asesmen nasional. Tadi ya saya bilang kalau guru itu pertama punya kompetensi profesional. Profesional itu tadi ya, bisa kerja profesional tapi juga dibayar dengan harga yang profesional ya. Kemudian tentang kepribadian. Kita bisa lihat sekarang misalnya kekerasan yang dilakukan oleh guru, asusila yang dilakukan oleh guru. Itu kan menunjukkan ada masalah dengan kepribadian guru. Tapi kok dia jadi guru? Kok bisa jadi guru ya? Tahapan kita menjadikan seorang menjadi guru itu tidak ada yang disebut dengan asesmen psikologi kepribadian. Padahal kepribadian itu salah satu faktor dari 4 kompetensi yang harus dipenuhi. Gimana kepribadiannya? Pernah nggak ada tes kejiwaan calon-calon guru atau bahkan guru yang sekarang? Saya selalu mengatakan kalau berani pemerintah itu bikin asesmen nasional untuk melakukan tes kepribadian guru-guru yang memang punya profesi guru bersentuhan dengan anak. Biayanya kan besar, ya setidaknya itu jadi syarat. Kita nih menitipkan anak kita di sekolah yang harus jelas kepribadian gurunya, jangan sampai terulang lagi kasus-kasus ya tadi. Saya tantang gitu kan, pemerintah tuh bikin asesmen nasional untuk kepribadian guru di tanah air. Kita lihat seberapa besar sebetulnya guru-guru yang punya kepribadian yang memang mencitrakan sebagai seorang guru, atau jangan-jangan memang kita punya banyak orang yang berprofesi sebagai guru atau kerjaannya sebagai guru tapi kepribadiannya itu bermasalah, dan itu sangat celaka bagi generasi kita. Pendidikan itu bukan kerja satu hari dan bukan kerja instan. Jadi kalau hari ini kita memperbaiki pendidikan, kita akan merasakan itu 20 tahun ke depan. Makanya kenapa pendidikan ini nggak terlalu populer dibandingkan bantuan sosial yang diluncurkan sekarang, rakyat udah ngerasain hasilnya seperti apa. Jadi kalaupun pendidikan mahal, pendidikan gurunya jelek, nggak kelihatan. Karena yang kelihatan nanti, 20 tahun ke depan kita baru bisa ngerasain generasi kita kualitas seperti apa. Ya. Kalau buruk dari sekarang, makanya pertama bahwa kita harus punya peta jalan pendidikan yang menjadi komitmen bersama, kita ini mau dibawa kemana pendidikan kita. Karena sampai hari ini Indonesia tuh nggak punya peta jalan pendidikannya tuh mau dibawa kemana pendidikan kita. Ganti menteri sangat mungkin ganti kebijakan. Dan itu sudah terbukti. Berikutnya, kita tuh bicara pendidikan tadi untuk investasi 20 tahun ke depan. Jadi ya berinvestasilah untuk waktu yang memang tidak dirasakan betul oleh pemerintahan yang menjabat. Pertama, ini bukan kerja instan. Berikutnya, pendidikan itu adalah kerja bersama. Jadi tidak ada, bahkan pemerintah dalam hal ini kementerian, jangan merasa pintar sendiri, jangan merasa bisa sendiri, jangan merasa tahu sendiri. Karena pendidikan itu adalah kerja bersama semua pihak. Maka libatkanlah semua pihak dalam setiap pengambilan kebijakan.
termasuk juga mereka-mereka yang ada di pedalaman, mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang termarginalkan, itu juga harus diikutkan, diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan. Banyak kebijakan-kebijakan yang dari atas aja, dan prakteknya dalam beberapa tahun terakhir itu seperti itu, sehingga banyak kebijakan yang baru dikritik akhirnya direvisi, dikritik direvisi. Kenapa? Karena memang banyak yang tidak melibatkan semua unsur yang terkait. Banyak banget elemen masyarakat, organisasi masyarakat. Dan kita kalau bicara tentang Indonesia, ya si Indonesia. Jangan bicara Indonesia, yang dikumpulin itu yang di Jakarta aja, yang di kota-kota besar aja. Itu nggak bakal selesai-selesai. Dan saya kira kalau kita mau memperbaiki pendidikan kita, jangan memperbaiki pendidikan kita itu dari yang sudah habis, tapi kita mundur, sisir dari yang memang benar-benar senyatanya memang masih jelek, memang tidak populer, akhirnya kelihatan kan buruknya pendidikan kita, kan jadi kelihatan. Tapi ya harus berani seperti itu, karena memang kondisinya udah buruk. Jadi harapan saya sih itu. Jadi ini bukan kerja instan, mau tidak populer untuk investasi 20 tahun ke depan. Ini bukan kerja sendiri, jadi bukalah diri untuk bisa melibatkan banyak orang dalam pengambilan kebijakan. Yang ketiga adalah kita benar-benar harus punya peta jalan pendidikan, karena arah pendidikan kita tuh nggak jelas. Itu harus diakui. Jadi setiap orang ngambil perannya sendiri-sendiri. Ya, apalagi sekarang misalnya ya, kurikulumnya aja nggak jelas. Mau kurikulum apa silakan pakai, silakan aja, itu sesuka-sukanya gitu. Nah gimana gitu kita bisa mengevaluasi sebuah kualitas pendidikan kalau toolsnya aja juga beda-beda. Ini kan berarti memang kita masih harus disatukan oleh sebuah peta yang mengarah pada kita mau membangun generasi emas atau kita cemas 2045 ya.